Assalamualaikum, selamat datang di Teh Leni Kitchen. Hari ini kita akan memasak lumpia beef crispy. Bahan-bahan yang kita gunakan adalah beef patty siap saji ya. Bisa dibeli di supermarket ataupun di pasar tradisional. Harga satu buahnya hanya Rp3.000 saja loh. Lanjut kita masak beef patties-nya menggunakan sedikit margarin. Penggunaan margarin di sini selain menambah harum masakan juga akan menambah cita rasanya. Jika sudah kuning kecoklatan seperti ini, segera diangkat ya. Untuk bahan isiannya, di sini kita gunakan beef patties yang sudah digoreng tadi, irisan daun selada, dan jagung manis yang sudah direbus. Sekarang kita buat lumpia beefnya. Letakkan 4 lembar kulit lumpia, lalu letakkan lagi 1 lembar kulit lumpia di bagian tengah. Kita isi dengan irisan daun selada, jagung, dan beef patties-nya. Lalu kita tambahkan mayonais dan saus sambal secukupnya. Sesuai selera aja ya. Lalu kita lipat kulit lumpianya seperti ini. Lakukan hingga selesai ya. Hati-hati saat melipatnya. Selain agar bentuknya bagus, bahan isiannya jangan sampai keluar ya. Langkah terakhir, kita goreng lumpia beefnya menggunakan margarin sisa menggoreng beef tadi ya. Goreng menggunakan api sedang agar tidak gosong. Jangan lupa dibolak-balik agar lumpia beefnya matang dengan sempurna. Jika sudah kuning kecoklatan seperti ini, segera diangkat ya. Ini dia masakan kita hari ini, lumpia beef crispy. Rasanya crispy di luar, gurih dan lembut di dalam. Cocok untuk bekal anak sekolah loh. Silakan dicoba resepnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe ya, agar channel ini dapat terus berkembang.